Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 26 Maret 2022 Andalan Penggalang sedang melaksanakan seleksi Jamnas tingkat Kuaran Bogor Barat yang diikuti oleh 5 pangkalan dengan jumlah peserta 22 orang. Mudah-mudahan yang terpilih nanti 5 putra, 5 putri bisa terbaik di Kota Bogor bahkan pada saat kegiatan Jambore Nasional yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami Koordinator Tim Bogor Barat sedang melaksanakan kegiatan seleksi untuk Jambore Nasional gitu. Harapan saya untuk adik-adik Penggalang lebih dikompakkan lagi dan semangat berjuangnya ditinggikan. Salam Pramuka. Tadi saya habis mengikuti seleksi Jambore Nasional 2022. Semoga saya terpilih. And today I'm in Semeru 6 Kota Bogor. Bismillah. Di sini saya melaksanakan acara seleksi Jambore untuk 2021-2022 dan semoga saya terpilih. Oke teman-teman, jangan lupa sukseskan Jambore Nasional 2022. Salam Pramuka. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat melalui Komisi Bina Muda menyelenggarakan kegiatan pelatihan cloud computing untuk anggota Gerakan Pramuka Penggalang dan Penegak Luar Biasa AWS Sagitas Laptop for Builders 2022 bertepat di ruang rapat siaga di Hotel Bumi Kitri Pramuka Jalan Cikutra, Bandung pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Ketua Komisi Bina Muda Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kak Taufik Hidayat. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan.